Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari Belia Negara ini ada kesempatan untuk kita angkat semula martabat belia, memperingatkan mereka. Mereka adalah pemimpin masa kini dan masa depan, dan memberi ruang kepada mereka untuk mengemukakan masalah kepada pihak yang bertanggungjawab. Tetapi yang penting saya nak tekankan juga bahawa sebagai anak muda, kita punya tanggungjawab, kita harus berfikir, kita harus menilai, kita harus sedar bahawa untuk menjadi manusia yang berguna kepada keluarga, kepada negara, kita harus mulakan dengan persiapan, persiapan keyakinan, persiapan ilmu, persiapan amal dan tindakan. Dan saya percaya kesempatan sambutan ini bukan sekadar sambutan biasa, tapi sambutan yang boleh melonjakkan semangat kita dan memberikan ruang supaya saudara dapat bersuara dengan lebih berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.